Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Nemdes, kembali lagi di channel Fikri Alum. Hari ini kita udah masuk di event baru, yaitu Pahlawan Nasional, teman-teman ya. Di Pahlawan Nasional ini eventnya berlangsung selama 21 hari dan ini pengganti FIFA World Cup, Pak. Oke, dan sekarang kita bakal membahas konten cara mendapatkan Waikin yang Prime Icon over 109 dan Peter C over 107 dan Del Piero 107. Selamat menyaksikan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Oke, teman-teman, kita udah masuk di Pahlawan Nasional, teman-teman. Dan ini untuk daily hariannya atau misi hariannya, dan ini harus kita kelarin, Pak. Ini teman-teman harus mainin, dan ini cara mendapatkan ini poin nasional 100, dan di sini juga dapat token dunia 300, dan di sini juga mendapatkan token dunia sama poin nasional. Jadi intinya di sini buat dapatin, cuman buat dapatin token dunia sama poin nasional, Pak. Cuman dua itu doang, Pak, yang kita dapatin di Pahlawan Nasional. Kalau di FIFA World Cup beda, Pak, ada macam-macam, ada token, ada poin, teman-teman ya, buat dapetinnya. Dan ini kita dapetin token sama poin, Pak, dan ini simple banget sih, Pak, dan simple. Dan ini kita, teman-teman, harus kelarin, dan itu bebas sih, teman-teman mau ambil yang satu, pilih satu atau yang kedua. Oke, dan sekarang kita fokus membahas cara mendapatkan Waikin, Pak. Jadi gua nggak bahas cara lo mendapatkan ini, mungkin kalau teman-teman mau butuh nanti tulis di kolom komentar, nanti gua coba mendapatkannya. Dan ini cara memainkannya pun juga udah ada di sini. Targetmu adalah meraih poin nasional, token dunia, dan kunci nasional, Pak. Nih di sini udah ada dijelasin juga sama EA, udah dikasih tahu juga sama EA Sports. Oke, note bagus banget sih EA udah ngasih tahu. Dan itu cara mendapatkannya, memainkannya, udah dapat koinnya, itu kita gunakan di sini, teman-teman. Gunakan ke laga nasional, pakai tadi ada keliling dunia untuk mendapatkan pemain acara. Nah, di sini juga ada exchange juga, teman-teman, pertukaran, dan juga di sini kamu juga bisa menemukan pemain di toko, Pak. Jadi sekarang kita fokus ke sini dulu, Pak, ke laga nasional yang nasional, Pak. Oke, yaitu kita langsung aja ke mana dia ya? Tawaran aja. Kita fokus ke situ aja, Pak. Di sini teman-teman login ya. Login harian juga dapat di sini, Pak. Dan ini sampai 18 hari, dan dari 18 hari ini teman-teman bisa dapat koin 1 juta atau enggak si base. Mungkin ini salah satu, Pak, bakal kita dapat, Pak. Kemungkinan salah satu yang teman-teman dapat itu bakal dapat itu di 18 hari. Dan gua lihat di sini enggak ada yang namanya poin transfer ya. Enggak ada poin transfer, cuy. Teman-teman bisa lihat enggak ada ya. Enggak ada. Kita lanjut aja ke laga nasional. Kita cek dulu laga nasional. Nah, ini laga nasional gua belum main, Pak. Sebenarnya gua udah main sebelum separoh, cuma sedikit lagi buat dapetin di sini, Pak. Udah dapetin kunci 2000, Pak. Itu buat kita dapetin di sini. Nih, Pak, buat gacha di sini, teman-teman ya. Gua tadi belum ya, gua belum nyoba sih, Pak. Belum nyoba, dan kita coba sekali ya di sini apa sih untuk kelebihannya. Tahan, teman-teman. Kita cek. Kemungkinan ditampilkan dengan basis per paket 6 over 9399 dapat 6%, dan kalau mata uang dapat 93%, dan koin 5 juta cuma 14,2%, Pak. Oke. Kita coba dulu satu. Koin 200 terdapat apa, Pak? Kayak kunci 200, Pak. Kunci berarti ini kunci, fungsi kunci di sini, Pak. Artinya fungsi kunci di sini, oke. Okay. Ya, dapat pemain lah. Oke, okay, dan di sini ya, dan ini tentu kita teman-teman enggak ada iklan di sini ya. Enggak ada. Di sini fungsinya buat kunci dan mendapatkan sini, Pak. Nih, dapatin token dunia juga, teman-teman. Di sini buat dapatin token dunia, dan kita langsung aja ke ajang kemahiran. Di ajang kemahiran ini, nah ini nih. Nih, nah ini yang gue bakal bahas, kita tujuan ajang kemahiran ini. Teman-teman bisa main di sini. Kalau menang, teman-teman dapat 1500 plus di sini. Di sini ada di sini nih. Plus ini salah satu, teman-teman, gue enggak tahu, EA yang ngasih tahu, dan kita nggak tahu bakal dapat apa enggak. Dapat, maksudnya dapat 25 atau lebih. Mungkin kalau teman-teman hoki dapat 5000, dan kalah dapat 300, dan seri dapat 500, Pak. Oke. Okay. Nah, sekarang, nah untuk koin ini, nah di sini ada lagi nih, Pak. Ntar sebelum kita lanjut ke next nih. Nih, teman-teman bisa dapetin di sini ya, cetak gol ya, cetak gol 10 gol, 25 gol, sampai 55 gol ini, Pak. Teman-teman dapetin
ini Pak, Pak poin nasional. Jadi teman-teman kumpulin sebanyak-banyaknya poin nasional. Tujuannya buat apa? Ntar gue jelasin. Di sini, ini dapetinnya 200, di sini dapat 500, dan sini dapat 1200, dan ini di riset dalam 1 hari, 24 jam, berarti 1 hari riset Pak ini. Oke, dan dapetinnya teman-teman bisa dapat klaim di sini dulu 5 kali, dan sini nonton teman-teman, dan nonton ini sekali 3 jam di riset Pak, sekali 3 jam riset, artinya teman-teman 1 jam sekali 3 jam berarti 24 bagi 3 artinya 8 ya, 8 kali artinya teman-teman bisa nonton iklan 8 kali Pak. Ya mentok-mentok misalnya teman-teman bisa nonton 5 kali atau 6 kali, soalnya kan takutnya yang sekitar jam 2 atau jam 2 jam 3 kan teman-teman misalnya lagi tidur atau gimana kan nggak mungkin login Pak, iya kan, nggak mungkin, apa salah 5 lah gitu teman-teman di sini. Oke, nah kita lanjut. Nah udah dapetin ini, teman-teman bisa lihat ke sini Pak, ke tawaran hadiah. Teman-teman benar-benar fokus aja Pak main, dan gua tadi iseng-iseng soalnya sembari kerja tadi main Pak, dan gua kebangunan soalnya udah kerja kan pagi, jadi gua langsung masuk, jadi nggak bisa main gitu. Nah di sini dapetin poin tadi, poin hadiah tadi teman-teman gacha di sini Pak. Di sini teman-teman bisa dapetin tawaran hadiah premium di sini, dan kemungkinan hadiah di sini agak gimana ya, nggak oke-okean juga Pak di sini, dan kebanyakan dapat di sini. Gua tadi dapat skill boost sama koin Pak, cuman itu doang tadi, gila parah sih. Dan di sini juga sama, cuma kemungkinan dapat offernya 99 Pak, offer 99, dan di sini kemungkinan bisa 103 untuk playernya. Dan di sini, nah ini teman-teman udah mencapai ini, itu akan ada di sini milestone-nya, di sini pencapaian teman-teman. Nah di sini berapa nih, 2000 di sini dapat 4000, dan di sampai ke ujung-ujungnya itu adalah Peter C, Roy Kane, dan Del Piero. Dan kita fokus ngajarin ini kan, jadi gua bahas dulu Pak step by step dulu dari awal. Oke, dan ini keliling dunia. Oke, keliling dunia ini teman-teman bisa dapetin di sini ya, teman-teman kumpulkan koin tadi, kumpulkan di sini ya. Ya enggak, tapi gua yang lebih worth ya di sini sih Pak, dewaran hadiah Pak. Lebih worth di sini. Jadi teman-teman fokus di ajang kemahiran tadi. Jadi kita hitung-hitungan ya, kita mulai hitung-hitungan nih. Kita mulai hitung-hitungan nih buat dapatinya. Di sini buat dapatin si ini mereka nih Peter C, Roy Kane ini kita butuh 150 Pak. Bentar. Nih 150 nih, 150.000 ya kan, 150.000. Sedang kita cek di sini nggak ada poin transfer juga ya cuy, nggak ada poin transfer juga ya, nggak ada cuy. Oke, nah di sini di ajang kemahiran Pak. Oke, di ajang kemahiran tadi kalau menang dapat 1.500, kalau kalah dapat 300 dan 1.500. Kita masuk ke perhitungan Pak, gua masuk kalkulator gua ada nih. Nah ini gua masukin kalkulator gua. Oke, mudah-mudahan nggak kekecilan ya cuy. Kekecilin nggak? Nih sini Pak. Nah, ya, nih kita kan menang nih, kita nonton tadi main 5 kali itu, nonton kalau bisa nonton 5 kali kan, 5 kali ya, anggaplah teman-teman sehari itu teman-teman bisa nonton 6 kali, bisa kali nonton 6 kali, ya kan? 6 kali teman-teman bisa nonton 6 kali bisa, atau nggak nonton 5 kali atau nggak teman-teman, ya bebas lah. Pokoknya intinya teman-teman nontonlah sebanyak-banyaknya dan mainlah seserius mungkin di sini Pak. Seserius mungkin, karena Pak itu butuh kemenangan itu lebih, dan jadi gue hitungan buat kemenangan doang sih Pak. Oke, jadi kalau misalnya kita menang 6 kali, oke 6 kali ya, 6 kali atau enggak 5 kali bebas sih teman-teman bisa hitung. Kita anggaplah kita hitung menang 5 kali Pak. Oke, kita hitung 5 kali, kita main 5 kali menang kali berapa tadi, 1500 ya, 1500. Nah ya kan, 1500 sama dengan 7.500 Pak. Oke. Kita tambah di sini berapa tadi? Tah, kalkulatornya gua geser dulu, cuy. Kalkulator. Oke, kalkulator gua geser dulu, dan ini kita dapat tambah 200. Kita tambah 200, Pak. Oke, ditambah lagi di sini 500. Oke, 500. Tambah lagi ini 1200 tadi ya kan, 200 sama dengan 9400. Sedangkan event ini adalah 21 hari, kita kalikan ini teman-teman harus menang loh ya, ini tutorialnya kita menang 5 kali sehari kali 21 hari, dapat 197.000 Pak. 197.000 artinya teman-teman free dapat satu pemain,
Ya itu, dan gue belum tahu sih Pak untuk mendapatkan pemainnya ini. Nah ini untuk yang ini artinya kan di sini kan 197 nih. Gua hitungan gue kalau 5 kali menang. Ya kan 197 kan tadi 197 di sini kita sedangkan di sini butuh 150. Artinya kita dapat salah satu pemain ini Pak. Gue nggak tahu dapatinya apakah kita milih tuh gimana sih? Oh ini mungkin digacha Pak, digacha. Jadi teman Hokiki juga kita bakal dapatin. Ini apa ini teman-teman itu. Semakin teman-teman menang lebih banyak, teman-teman semakin banyak buat dapetin ini. Adegan itu tadi hitungan gua kalau 5 kali menang, Pak. Itu pertama. Oke. Okay. Satu lagi, Pak, ada lagi. Ini kalau enggak salah ada reset yang 7 hari kalau enggak salah nih. Nah, ini pencapaian disegarkan 7 hari. Tujuan gua satu, Pak. Teman-teman jangan dulu apa ke gacha ke sini dulu, Pak. Kesini jangan diincar kesini dulu, teman-teman tunggu dulu. Misalnya koin teman-teman udah banyak, teman-teman bisa cek dulu di sini Pak. Ini cek di sini dulu. Di sini dulu teman-teman bisa cek atau gimana. Tunggu pokoknya koin teman-teman itu jangan sampai. Nah ini kecapean teman-teman bisa lihat nih. Nih 8.000 ya, dapur 8.000 sedangkan ini kan 10.000 ya kan. Teman-teman tunggu dulu sampai 150 kalau bisa. Kenapa? Kalau teman-teman langsung gacha takutnya di 7 hari kita reset teman-teman gagal nggak dapat satu pun. Itu pun kalau dapatin satu pemain jangan. Gua saranin jangan Pak, hati-hati. Hati-hati. Itu aja sih Pak saran gua. Oke ya. Oke teman-teman, dari kita untuk main ini kita free bakal dapat satu icon. Oke ya. Jadi teman-teman pasti menang 5 kali itu pasti Pak. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih teman-teman nonton channel ini. Sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.